Hai guys, aku hari ini lagi bersama Go Girl, bersama tim Go Girl, dan aku pengen ngasih lihat kalian apa aja isi di dalam tas aku. So, let's get started. Pertama-tama yang paling penting adalah, of course, my phone. Kenapa aku pakai casing ini? Aku tadi udah cerita, ini tuh casingnya Zoella, jadi kayak merchandise-nya dia gitu, sampai aku beli, sampai aku pasang, se-obsess itu gue sama dia. Terus ya udah, I can live without my phone. Handphone. Terus abis itu aku bawa buku. Aku bawa buku ini Stories for Rainy Days Volume 2 dari karyanya Naila Ali. Nah, aku suka banget sih kayak isi bukunya tuh kayak gimana sih, kayak lucu deh, baper-baper gemes, terus kayak banyak gambar-gambarnya gitu sih, quotes-quotes gitu, lucu banget. Aku bawa ini, selalu aku bawa. Terus habis itu sebenarnya di sini belum terlalu lengkap sih, soalnya tas yang lengkapnya tuh ada di rumah, aku males bawa aja semuanya. Habis itu aku pasti ada hand sanitizer, karena kalau habis megang uang pasti langsung pakai ini biar kayak kemana nggak kemana-mana. Terus habis itu ada duit yang nggak ada dompetnya. Jangan ditiru, karena kadang aku suka mager megang dompet. Terus habis itu power bank wajib banget. Apalagi ya, parfum. Aku kalau bawa parfum pasti aku pindahin ke tempat kecil kayak gini sih. Soalnya kalau misalnya kayak bawa tempat yang gede berat-beratin tas, jadi aku pindahin ke sini, tempat kecil gitu. And then kit rambut selalu aku bawa karena anaknya suka keganggu sama poni. Udah deh, itu aja yang ada di dalam tas aku. Semoga kalian suka. Terima kasih.